aman sentosa 10 daerah sentiasa bersatu. Dengan tiada melengahkan masa, saya mulakan bicara buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syifah Syakina binti Idris, berusia 12 tahun dari Sekolah Kebangsaan Jorak Muar Johor. Sebagai murid yang menuntut di tahun 6, saya berasa amat teruja akan keluaran novel OMG Gilemia karya Ain Masalah dan Nur Karyah yang merupakan penulis novel remaja yang terkenal. Meneliti semua novel yang pernah dibaca, saya memilih novel OMG Gilemia berdasarkan keunikannya kerana kebanyakan novel tulisan Ain Masalah berkisarkan cerita remaja yang biasanya berlaku di sekeliling kita. Ain Masalah adalah salah satu penulis yang kreatif yang karyanya selalu berjaya diterima oleh anak remaja masa kini. Gaya bahasanya indah dan plotnya menarik memudahkan kita memahami dan menghayatinya. Malah, novel yang mempunyai 10 bab, 114 muka surat ini tidaklah terlalu tebal dan bersaiz kecil yang sesuai untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Saya tertarik untuk membaca buku ini kerana jatuh cinta terhadap kulit buku ini yang terdapat gambar kucing-kucing yang cemen. Ain Masalah dan Nur Karyah selaku pengarang buku ini mengungkapkan bahawa bunyi miau, miau, miau adalah bunyi paling damai yang boleh menghilangkan stres dan menjadi terapi ketenangan jiwa setiap masa. Novel terbitan Bling Books Geran Bahar pada tahun 2012 ini mengisahkan Anu Zuleika merupakan pencipta kucing yang tiada taranya. Maka, tidak heranlah Anu Zuleika dalam watak utama ini membela kucing sehingga berbelas-belas ekor di rumahnya. Namun, halangan menyandar Anu Zuleika kerana dia berjiran dengan Pakcik Wahid, seorang pembenci kucing paling tegar di kawasan tempat tinggalnya. Pakcik Wahid selalu bersikap kasar terhadap kucing jika ada kucing yang singgah di rumahnya. Banyak juga yang Anu Zuleika tempuhi dalam menjaga kucing-kucingnya itu. Ibunya memberi syarat, hanya 15 ekor kucing sahaja yang boleh berada di dalam rumah mereka. Anu Zuleika menjadi serba salah sehingga terpaksa membawa salah seekor kucingnya ke sekolah. Timbul juga kekecohan apabila para pelajar melihat ada kucing di sekolah. Penceritaan novel OMG Gilemia berkembang apabila Anu Zuleika bertuah dipertemukan dengan Amanda Mishnah yang juga pencipta kucing. Amanda banyak mengajar Anu Zuleika tentang cara penjagaan kucing dengan lebih baik. Anu Zuleika mengagumi kehebatan Amanda dalam menjaga kucing. Amanda sangat teliti mengendalikan setiap kucing-kucingnya itu. Amanda Krishna adalah seorang pemelihara haiwan yang profesional. Pengarang menjadikan cerita ini semakin rumit. Suatu Adam, iaitu cucu Pakcik Wahid, jatuh sakit. Lantas, Pakcik Wahid menuduh Anu Zuleika penyebab cucu yang jatuh sakit. Sebenarnya, skuad pembasmi tikus telah menjalankan operasi di rumah Pakcik Wahid. Mereka mendapati ada sarang tikus yang beranak pinak di ruang stor Pakcik Wahid. Inilah punca penyakit kencing tikus. Jadi, tidak mustahillah Adam sakit kerana kencing tikus di ruang stor Pakcik Wahid. Sedangkan cerita ini, penulis menceritakan kekesalan Pakcik Wahid. Bagi menebus kesalahan, beliau membuat rumah kucing untuk kucing-kucing Anu Zuleika. Sejak ketiadaan cucunya Adam, Pakcik Wahid ditemankan dengan kucing-kucing Anu Zuleika. Pakar kaunseling pun memberitahu bahawa kucing adalah haiwan manja yang mampu memberi ketenangan pada diri. Jalan cerita novel ini bukan sahaja ringan, malahan ia juga menggunakan perkataan yang tidak terlalu susah dan mudah difahami oleh pembacanya. Walaupun disajikan dengan perkataan yang mudah dan sederhana, buku ini tidak menyajikan gambar-gambar berwarna di dalamnya. Itulah yang membuatkan buku ini terasa sedikit membosankan. Namun, ia sangat berguna untuk kita. Banyak antara kita yang sangat menyukai haiwan ini, akan tetapi tidak tahu akan kelebihan membela kucing. Tetapi, di dalam buku ini banyak sekali pengetahuan yang akan mengajak kita untuk lebih mengenal tentang keistimewaan kucing dengan lebih lagi. Nilai pengetahuan yang saya dapat memelalui pembacaan dalam novel ini ialah menyayangi kucing bukan setakat membelai sahaja. Penulis juga mengajar saya supaya kebersihan kucing dan kawasannya perlu diutamakan. Disiplinkan si kucing supaya tidak merosakkan harta benda dengan menyediakan tempat mencakap untuk kucing. Rupa-rupanya, kucing mencakap untuk meregangkan ototnya setelah seharian penat lompat dan berlari. Jelas digambarkan dengan nilai positif yang patut dijadikan amalan dalam kehidupan. Nilai kasih sayang dan kerajinan juga mesti dihayati sebaiknya. Semuanya sangat sesuai untuk disemai kepada golongan anak remaja masa kini. Kita mestilah
sifat sayang terhadap hewan kerana ia juga makhluk Allah yang mempunyai perasaan seperti manusia juga. Saya menyarankan agar kawan-kawan bacalah novel ini. Saya pasti semangat untuk membela dan menyayangi kucing akan meresap dalam diri kita. Jika kita sentiasa kesepian, memelihara kucing adalah salah satu alternatif yang dapat mengisi kekosongan hati. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah beramai. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga saya pohonkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.